Hi guys, come back to my channel. Hari ini videonya adalah mengenai lipstick. Lipstick ini aku beli di Indonesia, namanya brandnya Makeover. Aku punya tiga warna. Masing-masing aku punya tiga warna. Ini adalah lipstick matte lip creamnya. Aku punya tiga warna. Terus ultra saltinya juga aku punya tiga warna. So, yeah, aku mau bicara sedikit masalah packagingnya, formula, and then tahan lamanya juga gitu kan. So far aku pakai ini, aku sangat suka banget, karena aku tuh gak suka sama lipstick yang matte tapi lengket. Tau kan maksud aku? Kalau misalnya kita pakai lipstick itu terus kita apply, terus kalau kita terus nempel dan lengket, aku nggak suka dan nggak tahan lama. Habis itu kalau kita udah pakai selama berapa jam, itu sebelah di bawahnya itu kayak hilang gitu, tinggal separoh, tinggal di atasnya doang. I don't like it. So far aku pakai ini, itu bagus banget dan enak dipakai, itu lembut, nggak terlalu heavy, maksudnya nggak ringan banget dan tahan lama. Sumpah tahan lama banget dan nyesel aku cuma beli 3. So next year January I going back to Indonesia, I need to buy more color of this brand. Okay, for packagingnya, kalau yang matte lip creamnya seperti ini, is sangat bagus banget dan mudah banget buat kita, walaupun gak ada sampelnya kita bisa lihat colornya. Bisa lihat colornya gitu, jadi kita nggak bakal salah pilih. Walaupun ini disegel gitu, kita nggak boleh buka, dan ada numbernya di sini, dan juga ada ininya, apa namanya, warnanya sebelah sini tuh, lihat totalnya kelihatan. And then packagingnya tuh sangat mudah banget, jadi sticknya tuh pendek, maksudnya ininya brushnya tuh pendek banget dan nggak terlalu panjang. Ada tuh lipstick yang brand apa tuh aku lupa, itunya tuh panjang banget dan ininya tuh gede, jadi dipegang tuh enak banget gitu kan, dipegang tuh sangat klop banget di tangan kita. Dan ininya juga bagus, botolnya kecil pendek dan easy to bring everywhere, masukin ke dalam tas, dan pokoknya enak banget deh. Pokoknya I'm very hot recommended for you guys to buy this brand. It's very stable for us, and then the formula also very good. The smell not too strong, and then gak taste di mulut kita tuh, gak ada rasa kayak strawberry atau manis atau apalah itulah, pokoknya gak ada rasa seperti itu. Dan ini benar-benar lipstick keren abis, sumpah. Terus kalau masalah yang buat ultra shine-nya tuh packagingnya seperti ini, nggak beda sama ininya, dan ininya lebih pendek. Tuh lihat, lebih pendek dari ultra saltingnya. Lipstick matte-nya lebih panjang ya, dan ini tuh ininya bisa dilihat warnanya dan namanya ada di sini. Jadi kalau ini harus ada testernya supaya kita bisa lihat warnanya seperti apa, karena maybe ini disegel ya, kalau yang baru nggak bisa lihat warnanya. Tapi aku juga very impressed sama colornya tuh sangat indah banget dan so creamy banget guys. And aku tuh punya banyak lipstick, tapi ini keren banget gitu kan. Aku suka banget sama packagingnya juga sama ini juga. Jadi asik banget, enak. And then pokoknya Makeover tuh sukses banget bikinnya, dan buat ultra saltingnya tuh formulanya, smellnya tuh nggak too strong, enak. Baunya bau
kayak permen apa gitu ya. Dulu pernah makan permen seperti ini baunya, tapi lupa. So guys, buat kamu yang pengen tahu warna warna apa aja buat ininya, apa sih, makeover lipstick, matte lipstick sama ultra shine nya, keep watching. Dan jangan lupa ya subscribe video aku and comment di below, and then ya pokoknya comment positif di below. Dan aku ini kayaknya ada, oh ya, tentang harganya aku lupa. Harganya tuh beda-beda guys. Yang ini harganya itu 95.000 kalau nggak salah. Ya, ini 95.000, and then kalau yang ini kayaknya, tunggu sebentar. Listnya di sini. Kalau yang ini tuh harganya Ultra Saltin. Ultra Saltinnya tuh 69.000 rupiah. Jadi ini sangat murah banget ya, kalau menurut aku sangat murah banget dan terjangkau lah harganya sama kita-kita gitu kan. Lipstick harga 95.000 dan 69, tapi validitasnya, formulanya, semuanya itu oke, okay, kenapa nggak beli gitu kan. Ada juga tuh yang mahal tapi fasilitasnya lipstick and then formulanya lipstick itu nggak bagus dan bikin bibir kita kering. Ini nggak bakal bibir bikin bibir kamu kering, walaupun ini matte nggak bakal bikin bibir kamu tuh kering guys. So yeah, this complete the video. I hope you enjoying this video and I see you with next video. Bye bye. Jangan lupa tonton terus ya, ini dia video tentang matte lipstick and ultra satin dari Makeover. Bye, enjoy.